Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Aisyah Cooking. Okey, pagi ni area rumah Aisyah agak mendung sikit. Angin kuat. Okey, sekarang jom kita start masak. Blend ke semua bahan tadi kecuali daun limau, serai, santan dan juga asam jawa. Okey, bahan-bahannya 6 ulas bawang putih, 1 biji besar bawang merah, 2 inci kunyit hidup, secukupnya cili api. Cili api ni wajib kali hijau ya, jangan pakai yang color merah. Dan 2 batang serai, 2 helai daun limau, secukupnya jintan manis. Kat sini pula ada air asam jawa, biji ketumbar dan juga santan, setengah ekor ayam pencin, minyak masak untuk menumis. Untuk lebih jelas, saya tulis dekat description box ya. Okey, panaskan minyak. Minyak ni agak-agak ya. Jangan terlampau banyak dan juga jangan terlampau sikit. Pastikan minyak betul-betul panas sebelum kita masukkan bahan untuk menumis. Ada kunyit yang tak berapa lumat. Dan kacau-kacau. Masukkan daun limau. Dan juga serai yang dah diketuk. Dan kacau-kacau. Tumis hingga naik bau. Dan masukkan sedikit santan. Santan ni agak-agak ya, jangan terlampau banyak. Nanti kalau terlampau banyak jadi masak lemak cili api pula. Dia letak sikit pun dah cukup untuk rasa lemak je. Dan masukkan air asam jawa. Air asam jawa ni agak-agak dalam 3 sudu. Kalau tak ada air asam jawa, pakai paste asam jawa. Masukkan 1 sudu kecil garam. 1 kiup pati ayam. Dan kacau-kacau. Tekan-tekan sikit bagi pati ayam tu hancur dan sebati. Masukkan 1 sudu kecil gula pasir dan kacau-kacau hingga pecah minyak. Bahan tumisan pun dah elok, dah pecah minyak. Dan kita masukkan setengah ekor ayam pencin. Kacau-kacau. Oh wow, keluar sikit dia punya tu.
Dan masukkan secukupnya air. Air ni agak-agak ayam tu dah terendam semua. Dah cukup. Ayam ungkep ni kena masak dengan api perlahan ya. Tutup rapat. Masak dalam 1 jam. Lebih kurang 1 jam lah. Ini saya nak masak kangkung tumis pula. Masukkan minyak secukupnya. Masukkan bawang merah juga bawang putih. Dan tumis hingga layu. Masukkan batang kangkung. Masukkan batang dia dulu ya, sebab batang dia keras. Baru kemudian masukkan daun dia. Dan masukkan sedikit air. Kita tengok budak ni tengah mandi. Amboi dia. Mandi seorang-seorang ya dari tadi ya. Teman ibu masak ya. Dah kita punya ayam ungkep pun dah siap. Air pun dah tak ada, tinggal minyak-minyak tu. Minyak tu minyak dari ayam tu ya. Dah pecah minyak. Nampak dia punya rempah pun dah pekat. Okay. Kena komen jujur tau. Tak sedap, cakap tak sedap. Tapi tak sedap pun kena cakap sedap jugalah. Itu nak bukan jujur namanya. Mari makan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya macam rendang. Tak enak. Okay. Tak boleh, okay.
saya pakai ayam pencin. Kalau korang nak pakai ayam biasa pun boleh, lagi sedap. Lagi senang kot, cepat sikit masaknya. Ni saya masak dalam 1 jam. Lebih kurang macam dalam 1 jam macam tu lah. Kalau pakai ayam kampung lah, ya sedap. Kan? Okay. Empuk. Empuk. Sebab sekarang ni kan musim COVID-19. Ya, COVID-19. So lagi selamat masak sendiri di rumah lah. Jimat pun jimat. Lagi pun lagi jimat. Sekarang ni kita kena berjimat. Kita tak tahu ke depan nanti macam mana. So kena berjimat-jimat lah. Senang kita sekali masak. So bawa pergi kerja, kita makan tengah di sana. Senang. Kalau kita tak bawa bekal, kita masak kat rumah sendiri makan. Lepas tu suami makan kat luar. So macam lagi boros. Macam boros saya habis duit. Lagi pun lagi selamat kalau masak sendiri. Kita tahu apa yang kita letak. Kita tahu semua bahan-bahan segar ke tak. Elok tak elok. Kalau pakai ayam pencin ataupun ayam kampung, isi dia kita tak muak tau. Kalau pakai ayam potong biasa tu, kalau kita makan isi saja dah ada lah satu macam sebelah pun dia rasa muak. Kalau ayam macam ni, yang kita cari isi. Kalau ayam potong, yang kita cari bahagian tulang. Okey. Aisyah nak masukkan dulu bagi habis. Aisyah ingat nak tambah. Nak makan perlahan-lahan. Okey. Thanks for watching. Jangan lupa mencuba. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye, Abah. Mama. Bye-bye, Abah.